Oke guys, akhirnya ini terwujud juga kita untuk apa namanya ke Semeru. Nah ini lagi isi bensin, ngecek lagi ke ATM, Sahel lagi ke WC, Adrian lagi nggak tahu kemana. Dan ini kita baru di pom bensin, mau isi bensin dulu, mau fullin bensinnya. Kita mau isi pokoknya. Oke, nanti ngevlog lagi nih giliran gua yang nyetir. Jadi kita nyetir itu 4 jam per orang 4 jam. Jadi perkiraan itu kita menempuh perjalanan 16 jam. Nah, itu enggak tahu deh. Nyampe enggak 16 jam atau mungkin karena macet bisa lebih gitu. Cuman prediksinya 16 jam. Jadi satu orang 4 jam nyetir ya. Nah, ini pertama kali untuk yang pertama nyetirnya itu gua. Oke, see you nanti kalau gua udah istirahat kita ketemu lagi. Bye bye. Kita udah sampai di rest area 166 Majalengka. Kita lagi ngeteh. Oh. Jadi tetap saksikan. Saksikan apa sih? Ini dia YouTuber. YouTuber kesayangan mana sih gelap anjir? Woi, Sahel Ignis TV. Ini Adrian, anak gunung asli nih. Ini lahirnya bahkan dilepehin sama gunung. Itu Adrian itu lahirnya dilepehin sama gunung. Jadi kita tergolong cepet ini ya. Udah sampai di Majalengka. Ya tadi macet-macetan lah segala macem. Cuma kita udah gak sabar ya cek Semeru ya, Yan ya? Oh man. Udah gak sabar. Dari berapa tahun yang lalu direncanakan. Iya jadi ini Semeru ini udah dari puluhan tahun yang lalu direncanakan. Untungnya ada mereka jadi tercapai lah niat kita untuk nanjak ke Semeru. Iya Gael? Nah. So, tetap ikutin vlog ini ya. Sedap, tetap ikutin Sahel Ignis TV. Ikutin. Kok suara lu beda sablan nih? Delo. Eh, apaan sih? Itu siapa cek? Ade lu. Tibe anjay. Sorry guys, itu gue kira kita udah sampai di pos 1 Semeru dan inilah keadaan pos 1 Semeru. Anjir gokil dingin bangki. Gua dibohongin sama Semeru panas, men. Lu dibohongin sama dia tuh lihat celana pendek. Liat. Pos 1 Semeru. Mungkin karena musim kemarau ini. Mau dong jeruk-jeruk, boleh. Jadi ini bukan ini bukan di pos 1 dong. Ini di rest area Saragen. Saragen apa Saragen lah nggak tahu lah. Oh, tetap kita ikutin kita di belum lu cepet apa sih tetap ikutin mulu. Jadi kita lagi mau melanjutkan perjalanan lagi nih udah pagi ya guys tadi kalian guys liat. Jangan lupa subscribe terus kan like share udah video gua. Berapa jam kita di perjalanan, nah ini kita istirahat lagi anjir kebanyakan istirahatnya jadi nyampainya lama sekali. Kira 9 kali istirahat. Kita kira-kira semua pokoknya setiap rest area kita berhenti. Iya, kita setiap rest area kita berhenti. Memang untuk menghemat supaya ini si Blacky ini enggak apa namanya enggak kecapean dia. Ini kan apa namanya udah mau lunas gini, takutnya ringkih gitu ya. Cuman dia kuat sekali di strong tuh. Mestinya lagi di tune up habis ganti oli kayak yang punyanya. Yang punyanya mau ganti oli juga entar. Dari base camp ganti oli. Nyari selimut. Dia mau nyari selimut di base camp. Ya udah mau makan Indomie dulu. Bye bye.
Ini adalah mobil Calya keluaran terbaru. Tapi mesinnya ini mesin Ferrari ini. Mesinnya Ferrari sekitar 5.000. Wah, lihatnya mesin Ferrari bagus banget ya. Udah dual VVT-i. Udah ada aki. Mobil ini udah ada aki gitu. Lihat lah, wes tabung silindernya gila, ngeri ya mobil ini. Ya, jadi karena nggak jadi muncak, gua sama saya memutuskan untuk ke